Rumahnya di mana, Ki? Rumahnya Gang Laler. Gang Laler? Di mana tuh Gang Laler? Hah? Aku di Senen. Senen. Iya. Dicari nama temen. Nah, terus? Suruh ngapain? Terus suruh ngamen. Terus? Suruh ngelem. Terus? Suruh ngapain lagi? Suruh maling. Yang nyuruh siapa? Ada di sini tatoan, ini bintang. Ada bintang. Jadi siapa ya? Teman, saudara, apa keluarga masih? Gak tahu, aku gak tahu namanya. Ketemu di mana? Jadi ketemu di Senen. Ah, di Senen. Kamu kenal? Kalau nggak mau melakukan maling itu diapain? Sama apa? Tinggalin, tinter tinggalin. Ditinggalin maksudnya? Terus digebukin, tinggalin. Oh, digebukin? Pernah digebukin? Pernah. Di mana dipukulnya biasanya? Di Senen. Tempat gelap lagi. Di tempat gelap. Itu rambutnya dipotong itu karena mau potongin nama sama yang punya tatoan nih, sama yang sama yang tatoan. Oh, iya. Hah? Yang meninggal. Kapan meninggal? Ayahmu, ibumu? Yang meninggal. Dua-duanya? Kakekmu di mana? Ada kakek? Kakek saudaramu? Ada, kakek udah meninggal. Selama ini tinggal di mana, Dok? Selama ini tinggal di mana? Senen. Di Senen. Senen rumah siapa? Hah? Gak tidur rumah, tidur di jalanan. Oh, di jalan. Boleh diceritain gak gimana penemuan awal ketiga anak ini, Mbak? Jadi kita itu mendapati laporan dari PPSU Kelurahan Ruamalaka. Terdapat anak terlantar yang sedang menangis di jembatan Pasar Pagi. Jadi diselamatkannya oleh PPSU Kelurahan Ruamalaka. Jadi kita pun juga punya ada tim titik terdekat, mereka lah yang melakukan penjemputan di kelurahan tersebut. Tersebut mengaku bahwa dia itu ada yang menyuruh dan mereka mengaku orang dewasa tapi tidak menyebutkan siapa gitu. Identitas tersebut juga tidak diketahui. Itu hanya pengakuan menurut tiga anak tersebut. Tapi kan kita belum tahu untuk lebih akuratnya. Mbak, dalam pengakuan itu mereka disuruh apa? Kalau di sini sih menurut keterangannya mereka itu disuruh ngelem, merokok untuk mencuri, mengemis atau mengamen. Itu menurut pengakuan ketiga anak tersebut. Kok selama mereka mengikuti dengan tiga proyek itu mendapat keterangan fisik dari mereka? Dari kekerasan fisik dari yang menyuruh atau dari orang tua? Dari yang diterima. Dari yang menyuruh dia buat melakukan hal-hal tersebut, itu menurut pengakuan si anak memang ada. Kalau dilihat dari lukanya? Dari, mungkin dilihatnya dari bagian rambut kali ya, yang agak detak-detak. Oh, ini cukur masalah ini? Iya, digunting. Mbak, saat ini hasil asesmen sementara, ketiga anak ini memiliki orang tua atau tidak? Menurut pengakuan anak, dari atas nama Rido, itu usia sekitaran 10 tahun, dia mengaku tidak mempunyai orang tua, baik ibu maupun bapak. Dia mengaku orang tua mereka sudah meninggal dunia. Untuk yang atas nama Riki dan Nabila, itu kan memang adik kakak ya.
menurut si Ricky, dia memang mempunyai orang tua. Ibunya sebagai pedagang kopi keliling dan bapaknya sebagai security pom bensin. Mungkin di daerah sekitaran rumah atau di daerah Kemayoran, tapi kita pun juga tidak tahu pasti keberadaan bapaknya itu tugasnya di mananya. Mbak, langkah selanjutnya dari P3S sendiri nanti apa, Pak, Mbak, selain ini? Untuk sementara ini kita masih mendalami asesmen sama anak atas nama Ricky dan Nabila. Jadi kita pun mau meng-cross-check ke alamat tersebut, apakah benar ada keluarganya atau tidak. Kalau anak atas nama Rido memang sudah tidak mempunyai family, tidak diketahui keberadaan saudara, jadi kemungkinan kita untuk melakukan pembinaan lebih lanjut ke panti sosial. Oke, Bang. Kemarin? Coba diangkat dong di sini. Minum, pegang. Pas susunya. Jangan lupa subscribe ya.